بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم أشرح صدورنا وتزوس عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح Allahumma angfa'na bima alam tana Wa alimna ma yang fa'una Wa ilman Wa na'udhu billahi min ahwali ahli nar Allahumma la sahla Illa ma ja'altahu sahla Wa anta taz'alul hazna Iza syi'ta sahla Rabbi rahli li sadari wa yasir li amri wa hluq datam milisani yafkuhu kuali rabbi zidna ilma subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah innaka antal alimul hakim rabbana atina min ladunka rahmah wa hayi' lana min amrina rasadah Amma ba'at Bapak Ibu Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita disehatkan Diperjalankan Dan ditepatkan dalam tempat-tempat yang baik Sekalipun infonya Dua minggu mendatang akan ada libur dulu Mudah-mudahan dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Bahagia kita itu karena rezeki, bahagia kita itu karena jabatan, bahagia kita itu karena rupa. Nabiullah Yusuf alaihissalam di akhir-akhir surat Yusuf itu ternyata memberikan penjelasan yang cukup untuk menjadi titik hidayah bagi kita. Seorang yang sudah diberikan oleh Allah kesempurnaan rupa. Nabiullah Yusuf itu ganteng banget. Dikasih oleh Allah kekayaan. Bahkan posisinya menjadi raja. Apa yang kurang dalam hidupnya? Ternyata masih ada yang kurang dalam penilaian beliau Yang diminta kepada Allah sebagai kesempurnaan Di akhir dari kehidupannya Tawafani musliman wal bisalihin Ya Allah Kapanpun engkau akan wafatkan aku Wafatkan aku dalam keadaan seorang muslim Menjadi seorang muslim itu sebuah kebahagiaan Kalau itu sempat terlupa untuk dinikmati sebagai kebahagiaan Ya nikmatilah Pertemukan aku di dunia Pertemukan kelak juga dengan para orang-orang soleh. Orang soleh itu kalau ketemu ya bertemunya dengan orang-orang soleh. Tempatnya ya tempat-tempat kesolihan. Acaranya juga acara-acara kesolihan. Jadi nyaris bertemunya itu sering banget. Itu lagi, itu lagi, itu lagi dan cukuplah sebuah kesolihan itu sebuah kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan kita pun demikian kita tetap akan menjelaskan secara detail barangkali ada ayatnya barangkali ada hadisnya sehingga kita berpijak itu pada pijakan yang tepat tidak hanya menerka saja. Yang pertama yang butuh dimengerti oleh kita semua ternyata bahagia itu tidak hadir dengan sendirinya. Bahagia itu harus dicipta dan cara menciptakan kebahagiaan dengan membahagiakan. Ada seorang ibu yang nasib hidupnya itu mengenaskan. Suaminya sakit, tak lama kemudian meninggal, kemudian kesengsaraan demi kesengsaraan, sehingga berpikir bahwa kebahagiaan itu sudah sirna dalam kehidupan. Satu ketika ketemu seekor kucing di jalan, dibawa pulang, dikasih makan itu kok ada rasa yang lain yang menyusup di hatinya padahal itu seekor kucing sehingga berpikir apalagi kalau yang dibahagiakan itu adalah manusia di hadapan banyak karyawan saat itu ada seorang yang bertanya Ustadz bagaimana caranya hidup bahagia bahagiakan sebanyak mungkin orang. Maka kebahagiaan kami, ke kebahagiaan itu akan terkopi pastekan ke dalam hati kita. Kayaknya yang butuh bahagia itu orang lain, bukan. Kalau kita mentraktir orang, kayaknya yang bahagia yang ditraktir, bukan. Karena secara otomatis kebahagiaan itu akan terkopi pastekan yang ditraktir juga bahagia yang mentraktir secara otomatis terkopi kebahagiaan itu sehingga kalau semakin banyak yang dibahagiakan semakin banyak hati kita itu secara tidak langsung sudah tiba-tiba Alhamdulillah 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 terkopi pastekan kebahagiaan Semakin banyak kebahagiaan yang diciptakan, semakin banyak kopi paste kopi paste kebaikan yang akan beralih di hatinya. Ini kebahagiaan yang diciptakan begitu, sehingga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sona ma'ruf taki masari asu as berbuat buat Kebaikan dikenal pada umumnya itu juga baik, itu menghindarkan dari masalah asuk keburukan demi keburukan. Nasib buruk ada pekerja yang harus mecah batu, mecah batunya itu pakai dinamit, dia harus masuk ke lubang dulu. Saya baca kejadian ini di Arab. Nah, sebelum masuk ke dalam lubang yang disitu, ada batu yang dipecahkan. Ada ibu-ibu itu butuh sesuatu tanpa pikir panjang, dompetnya dikeluarkan. Dikasihkan ke ibu ini, nangis ibunya bahagia. Habis itu, dia masuk ke dalam, dinyalakan. Dia lupa kalau menyalakan dinamit itu harus keluar dari lubang dulu. Kok nggak meledak gitu loh, sehingga selamat. Orang berteriak-teriak ini harusnya itu meledak dan hancur, minimal meninggal dunia kok bisa nggak meledak kok bisa selamat kalau itu kisah hari ini pada zaman Rasulullah lewat seorang Yahudi bawa kayu malaikat sudah memberitahukan Yahudi ini tak lama lagi akan dipatok ular terus mati tapi ternyata informasi malaikat ini salah. Kan nggak mungkin ada miskomunikasi gitu ya. Malaikat salah info itu nggak ada. Wong nggak ada nafsunya. Ternyata ketika dibuka tumpukan kayu yang sedang digendongnya emang ada ular lagi matok gigit kayu. Ini harusnya yang mati ini ini orang ini kok malah matok kayu maka ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa amalanmu hari ini saya berangkat nyari kayu dengan dua potong roti yang satu potong itu saya sotakohkan Oh ini ternyata Jadi bukan berarti Bapak Ibu kemudian sotakoh segelas kopi di sini karena semua dapat kopi di sini. Aku tak sedekah kopi. Oh, itu sudah kok kami, sudah dapat semuanya. Snack wae apalagi snack. Bahkan di akhir dari surat al munafikun ada fakta yang harus kami jelaskan. Sampai ada yang melolong ketika ajalnya mau diambil. Laula Ya Allah, mungkinkah saya ada perpanjangan waktu? Mungkinkah ada injury time? Dan buat apa? La Pertama aku akan bersodakoh. Yang kedua, aku akan beramal solih. Pertanda dua, amal ini sesuatu bahkan pada saat suasana genting. Saya pernah bertanya kalau seseorang yang harus meninggal dunia, sudah terlihat malaikat yang akan mengambil nyawanya, tiba-tiba dia bersotakoh besar kira-kira jadi diwafatkan apa enggak? Hampir semuanya mengatakan harus diwafatkan. Kenapa sih? Wong ka'idahnya aja nggak bilang begitu kita yang nggak ngerti kok mengatakan harus gitu loh. Tidak ada yang menambah usia kecuali kebaikan. Tidak ada yang menambah bahagia kecuali kebaikan. Maka sona e, sona e itu ngawi ngawi. Enggak ada kebaikan apa-apa. Aku tak nggawa kerupuk ah. Aku tak buat kopi ah. Aku tak masak kuahnya diperbanyak ah. Sebenarnya yang tidak biasanya. Maka kalimatnya sonaik, gawe gawe kesayan. Itu bisa mencegah dari nasib buruk. Seorang yang salah transfusi darah, salah golongan ini harusnya fatal secara kesehatan, tapi apa daya namun kesalahan. Saya hanya sarankan ibu berserta. Karena saya baca hadisnya, tidak ada yang melawan nasib buruk kecuali dengan bersedekah. Begitu bersedekah, ternyata tidak ada nasib buruk yang dikhawatirkan itu. Hari ini pun kita sedang dalam kondisi kita ini. Ini kalau positif gimana? Padahal positifnya ya ditunggu-tunggu sudah menikah berapa waktu. Sekarang kalau dengar positif kok jadi gimana gitu loh. Tiba-tiba ya. istrinya menyampaikan, "Pak, saya positif." Astagfirullahaladzim. Berarti harus karantina. Lu memang yang dicari itu positif itu kok. Yang satu positif hamil, yang satu ah, beda. Kalau bapak ibu sudah tahu ilmunya, ya dipakai. Berarti harus karantina, mandiri atau tidak. Berarti harus minum ini, minum itu. Silahkan pakai itu. Tapi sotakonya jangan dilewatkan. Sudah banyak yang ngantar ke tempat kita itu. Kata Fonisnya itu positif. Terus bawa satu karung beras. Dites lagi. Loh kok jadi negatif? Ternyata tes itu pun kalah dengan satu karung beras. Kok sederhana ya ternyata. Iya. Sederhana. Bahagia di kopi paste. Semakin kita bersyukur, semakin semua yang ada pada kita itu jadi syukur. Nah. Ini surat An-Nahl ayat 97. Bapak, Ibu monggo katuran ditulis dulu nanti kalau sampai di rumah coba dilihat lagi bener apa enggak. Man 'amila sholihan. Siapa siapa yang beramal soleh Ismun jami'un li may yuhibbuhullahu wa yardhahu. Amal itu didefinisikan oleh Syekhul Islam Apa saja namanya Yang penting dicintai Allah Yang penting diridai Allah Dari mana kita tahu itu dicintai Allah Diridai Allah Ya ada di kitabullah Ada di sunnah Rasulullah Siapa-siapa yang beramal soleh tidak peduli zakarin au unta dia laki-laki dia perempuan wahwamuk minun dia yakin bahwa amal solehnya itu adalah sesuatu banget, maka hasilnya, bukan akan kami hidupkan, tapi sudah pakai sumpah. Pasti kami akan hidupkan. Siapakah mereka-mereka yang hidupnya itu baik, bahkan dijanjikan pasti baik. Ya yang beramal soleh Kalau panjenengan dengan masih ragu Amal ah soleh yang kayak apa toh Orang muda Itu ada tandanya Orang susah Itu juga ada tandanya Protokol keselamatan juga sudah kita bahas. Kalau protokol kesehatan menurut manusia itu maybe yes, maybe no. Tapi kalau protokol kesehatan Menurut Al-Quran Itu bukan lagi protokol kesehatan Protokol kesel keselamatan Orang yang senangnya itu memberi Dikit-dikit memberi Dikit-dikit memberi Bahkan menjadi konsep hidupnya memberi itu Rasanya itu ada yang gelisah Kalau nggak memberi hari itu Dia itu senang ibadah Senang berpikir, senang berdoa, senang baca Quran. Apapun amal takwa, dia senang. Dan dia membenarkan apapun yang dijanjikan Allah. Katanya, "Kalau sholat duha itu begini, itu benar." Katanya, "Kalau sholat malam itu, itu benar." Katanya kalau sholat berjamaah itu begini, itu benar. Katanya kalau bersotakoh itu benar, sedikit pun tidak menyangka. Tiga tanda itu ada pada orang. Itu sudah di label. <tuh> kalau ada stikernya ya ada. Stikernya itu label itu. Fala apa tuh? Akan dimudahkan Fasanu yes leliusro akan kami mudahkan, akan kami perjalankan, akan kami tapakkan langkah demi langkahnya menuju kemudahan. Tapi kalau sebaliknya, tiga sebaliknya itu sudah rambu-rambu susah, orang memberi kok susah, suruh bertakwa kok ya susah membenarkan yang dijanjikan Allah oh, kok ya susah berarti memang hidupnya itu susah Bapak? Bapak, Bapak. maka akan di, did, ditapakkan akan diperjalankan dalam kehidupan yang susah sederhana yian <tul> nahu <tul> <tul> kalau itu hidupnya itu dalam keadaan baik terus nanti gimana ya pahalanya? Ditambahkan pasti akan kami upah. Upahnya itu biah malun dengan upah yang lebih baik. Nah, ini ditambah penjelasannya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak cepat karena sudah masuk waktu maghrib. Hadisnya adalah orang yang bahagia itu cirinya tiga. betul-betul bahagia, bukan cuma bahagia, sebenar-benar bahagia. Manhudia ilal Islam yang dia sudah ditapakkan di atas Islam. Jadi wong Islam itu sudah bahagia. hidupnya berkecukupan. Kecukupan itu bahagia dia punya hati yang konaah terhadap apapun yang ditakdirkan Allah kepadanya. Rezekinya kok bertambah konaah. Rezekinya berkurang konaah. Ternyata bahagia itu cuma cirinya tiga itu saja. Ditapati dirinya Islam, ditapati ada yang dimakan, ada yang membantu pekerjaannya, ada pasangan untuk berbagi. Sudah, bahkan sebutan Rasulullah, kalau seseorang itu ada pasangan untuk berbagi, ada yang membantu pekerjaan, ada yang dimakan hari itu, dia itu raja. Untuk jadi raja, ternyata sederhana. Ini lebih dilengkapi lagi setiap hari Jumat ini dibaca bertanda bahwa yang sering itu penting diingatkan sering itu tandanya penting ta betul-betul pasti bahagia siapa orang yang bersedekah siapa orang yang sering menyebut nama Allah siapa orang yang salat kalau mulai hatinya cemas galau itu bukan nyari HP. Aku tak cari informasi, enggak sholat dulu. Saya kok khawatir nanti kalau tertular dan lain sebagainya. Ya sudah baca la ilaha ilah subhanaka ini kuntum Dibaca Qur'annya, berdoa. Itu malah petunjuknya begitu. Ternyata selesai. Sedikit sekali. Kok seakan tahu kalau kita mau dikasih waktu sedikit. Tapi sudah menunjukkan. Kalau sedikit, tapi mudah-mudahan sudah menunjukkan akan langkah kita itu akan seperti apa, arah kita itu akan seperti apa. Jadi mereka-mereka yang tiba-tiba itu tidak bahagia, susah, datang ke psikiater dikasih saran, coba bapak jalan-jalan pagi di aja. Ternyata begitu jalan hanya bapak berapa langkah itu sudah ketemu ibu-ibu nangis. Nangis kenapa teh bu? Saya itu buruh nyuci ini lagi dipecat. Oh. Terus ditulungi. Menolong orang itu sudah membawa dia bahagia. Kalau panjenengan menolong orang rasanya di hati belum bahagia berarti menolongnya kurang dosisnya beda dosisnya beda kalau ada yang merasa sakit sudah sodakoh kok belum ada solusi ya sodakohnya kurang menurut bapak ibu biasa ya tapi kemarin juga sudah ada yang Ustadz mohon didoakan Ternyata ada keluarga kami terkena COVID. Ya sudah saudara saja. Tapi kalau pengusaha ya enggak mempanek 3 juta atau 4 juta. Ini hari ini bersatakannya 100 juta. Masya Allah. Mahal ya ternyata sehat itu. Nah kalau dihargakan. Iya. Seakan-akan itu berlebihan. Enggak. Justru itu yang akan mengkopi paste kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen bercerita lebih, tapi sudah adan ditambah ya habis waktunya dan mohon maaf kalau sekiranya Jumat besok dan Jumat selanjutnya ya kita libur dulu sementara mudah-mudahan Allah mengizinkan keselamatan bagi kita sekalian kemudian menjaga uh, kehidupan kita begitu ketemu lagi lebih. Uh, terkendali lagi lebih aman lagi insya Allah monggo bapak ibu kita bersama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, ala, ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim

La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz allahumma ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram allahumma ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya rahman ya rahim ya Hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram Allahumma barik ba lana fi ahlina wa barik ba lana fi amwalina wa barik ba lana fi makasibina wa barik ba lana fi awqatina wa amalna ya rabbal alamin ya Allah Berkahilah keluarga-keluarga kami Ya Allah berkahilah harta-harta kami Ya Allah berkahilah usaha-usaha kami Ya Allah berkahilah waktu dan usia kami Birahmatika ya Arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'ana minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam antal musta'an alaikal balag wala haula wala quwwata illa billah ya Allah sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh nabi kami sallallahu alaihi wasallam ya Allah sesungguhnya kami meminta perlindungan seluruh perlindungan yang diminta oleh Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam engkaulah tempat kami meminta engkaulah yang menyampaikan segala urusan la ya khola walaku bila Allah makfi Nabi haramika wa Nabi fadlika aman Allah cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh dengan rezeki yang yang haram ya Allah kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hidh, Allahumma dhib Allahumma dhib hammana, Allahumma dhib Ya Allah, usirlah kegelisahan kekelisahan kami. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah. Urailah problematika problematika berahmatika ya Allah rahimin Allahumma inna nasaluka amalan baron warizkan daron wa waqaran. ya Allah anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Berahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana hab min azwajina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa, wa, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kullu ghalatan astaghfiru alaikum kana kullu marban wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh